banget. Ini ada mod anti band yang bisa ngasih skin dan juga pet gratis. Wah, gila sih. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku Maria Marcella. Dan hari ini aku mau ngajarin kalian gimana cara download Moas versi Brazil. Ayo dong, Brazil aja udah ada modnya. Yang bikin Indonesia, ayo dong. Nanti kontak aku ya kalau ada yang bikin Indonesia. Sebelum memulai video, baik banget kemarin yang DM aku di Instagram, "Kak, ini tuh beli di mana? Iket rambutnya tuh lucu banget dan suka ganti-ganti warnanya." Iya, aku punya banyak soalnya dan aku belinya di sini. Dicek ya. Murah kok, kayak cuma 30 ribuan dan ini tuh lucu banget. Di dalamnya tuh bisa diisi duit, bisa diisi kayak macam USB. Ini tuh ada kayak gini guys, anti maling gitu. Worth it banget sih, terus kayak kalau dipakai buat ngikat rambut tuh gak sakit. Ya seperti biasanya ya, ini cuma bisa buat Android dulu. Jadi yang pakai iOS atau iPhone, mohon maaf. Kita langsung mulai aja tutorialnya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah uninstall dulu Moas kamu ya. Mau versi apapun kayak itu uninstall dulu pokoknya. Jadi emang cuman boleh ada satu Moas di HP kamu, yaitu yang nanti mau kita download nih. Udah uninstallnya, kita langsung lanjut aja ke step yang kedua. Kamu lihat link ini. Linknya ini di copy ya guys, bahasa Indonesia itu salin. Aku juga taruh link ini di description box, jadi kalian gampang untuk copy-nya. Di step yang ketiga, kamu buka browser kamu ya. Aku sih di sini pakai Google Chrome, tapi kalau kalian punya browser yang lain, nggak apa-apa kok, kalian gunain aja. Kita sama-sama ya. Kamu kan udah copy link tadi sebelumnya di step kedua. Di sini kamu tinggal tempel aja nih. Ini ada tulisan tempel. Langsung aja deh, masuk. Kamu akan langsung diarahkan ke web ini, mediafire.com. Di sini kan udah ada tulisannya, Among Us Mod Brasileiro. Bahasa apa itu guys? Kalian udah ada yang pernah ke Brazil belum? Aku belum pernah nih. Lanjut aja ya, kalau gitu kita tinggal download ini. Filenya itu besarnya 62,98 MB. Gak sebesar biasanya sih ya. Kita download aja. Unduhan sedang dimulai. Setelah itu, kamu kalau misalnya udah selesai mendownloadnya, kamu tinggal klik yang di kanan atas itu ada 3 dot. Klik download. Di situ kan langsung ada tuh keluar tuh Among Us Mod Brazil. Tinggal dipencet aja. Langsung ada menyiapkan aplikasi dan ada tulisannya ini bahasa Indonesia ya. Apakah Anda ingin memasang aplikasi ini? Aplikasi tidak memerlukan akses khusus apapun. Oke. Kita tinggal klik aja yang bawahnya install. Memasang. Seperti biasa ya, kalau install itu adalah proses yang paling sebentar. Jadi kalian tungguin aja tuh kan. Tahu-tahu udah aplikasi terpasang. Jadi kita tinggal buka aja. Sadari ini tutorialnya udah selesai. Tapi masih ada videonya. Kalian jangan kemana-mana dulu. Karena mod Among Us ini kan ada banyak banget. Jadi kalian harus nonton dulu video demo aku ini untuk menentukan, aku download gak ya? Daripada buang-buang memori. Jadi aku nontonin dulu nih videonya sampai akhir untuk memutuskan aku jadi download atau enggak. Tapi sih menurut aku ini bagus banget yang bikin Brazil ini. Keren-keren. Langsung buka aja ya. Terus emang kalian tahu nggak bendera Brazil yang kayak gini? Nah ini tulisan Among Us-nya tuh warnanya berdasarkan itu. Langsung kita coba main aja ya. Online. Karena ini modnya Brazil, aku mau pakai namanya Indonesia. Agak nyambung sih, cuman gak apa-apa ya. Nah ini udah ada nih. Wah, mod ini dapat skin gratis. Ya ampun, petnya ada sepak bola dong. Mod ini dapat ini guys. Lucu banget. Lucu banget, ini juga lobbynya juga bagus banget. Tapi salah satu kelemahannya adalah di sini tuh pakainya bahasa Brasil. Jadi kalian bisa lihat nih, yang biasanya public tulisannya jadi publico. Ya, sekalian belajar bahasa Brasil juga kali ya.
seneng banget, ini ada mod anti band yang bisa ngasih skin dan juga pet gratis. Ada ya orang namanya Tiraxis, biasanya kan Tiraxis ya. Kali ini Tiraxis. Oke, jadi gak sabar. Ini lobbynya aja udah warnanya tuh keren banget. Ini kayak lagi ngegiring bola gitu. Ayo gas. Oh ampun, chatnya aja gambarnya WhatsApp loh. Starting. Oh, jadi impostor guys. Akhirnya di dem. Oh my god, lucu banget. Ini lucu banget. Ya ampun, ininya aja. Attention to detailnya gila sih. Ini aku sambutan selat dulu dah. Oh my god, ini bagus banget. Wow, padahal memorinya itu ini ya. Security-nya ya masih biasa aja, tapi ada tulisannya Big Brother Brazil. Oke. Yang ini juga bagus banget. Wah, gila sih. Oh my god, O2. Ya iyalah ya, orang aku yang sabotaj, gimana sih? Oke, ayo. Ini aku sok-sok benerin dulu deh. Ini lucu banget sumpah, attention to detailnya tuh keren banget. Keren banget attention to detailnya. Ada yang di Medley, pake Taria. Ya meskipun bahasa Brazil, tapi kalian tau lah ya kira-kira tuh ini kayak gimana. Soalnya kayak masih sama. Udah victory guys! Indonesia dan juga Mochi akhirnya victory. Guys, ini baru map yang the scale aja udah bagus banget. Aku mau coba free play aja deh. Di yang mirak coba. Ya ampun, bagus banget. Ini bagus banget guys. Wow. Yang bikin mod ini, makasih banyak ya. Dan misalnya kalau kalian tahu siapa yang bikin mod ini, tolong tulis di kolom komentar. Aku pengen say thank you. Soalnya aku belum nemuin siapa kreatornya. Soalnya ada banyak sih yang bilang kayak, oh yang ini kreatornya, kan gak mungkin juga ya. Guys, bagus banget. Oke, aku bakal simpen ini di HP aku pastinya. Pertama, memorinya kecil. Kedua, bagus banget. Sampai tim-timnya semua bakal dapet skin dan juga pet gratis. Siapa coba yang gak seneng? Next, coba yang polos. Belum kelihatan nih guys. Oh, polosnya biasa aja guys. Cuman ini ya doang paling lobbynya. Gak tau sih kalau ngelihat yang lain apakah sama atau enggak. Hampir sama sih guys. Tapi overall keren banget. Ya sekian dulu video untuk hari ini. Gimana, kalian suka nggak? Aku sih excited banget dan aku pengen main yang Brazil ini hari ini sama kalian. Oke? Jadi nanti tunggu live aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Untuk dukung terus channel aku. See you on the next video ya. Dadah. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.